Saya 11719 Kopra Ahmad Sairi bin Muhammad Saleh daripada 99 Regimen Semboyan Peperangan Cyber Kamp Dana Sungai Besi. Manakala isteri saya pula bekerja di Hospital Rehabilitasi Ceras. Sebelum ni saya tinggal menyewa di Bandar Tun Razak. Jarak rumah sewa, rumah yang saya sewa daripada tempat kerja lebih kurang dalam 10 km. Keadaan rumah sewa saya itu ada 3 bilik dan hanya satu bilik air dengan kos sewaan sebanyak RM1,200 sebulan. Kalau ikutkan keadaan itu kurang selesa sebab jalan besar dengan keadaan anak yang kecil yang memberikan bahayalah untuk saya dan keluarga. Jadi di sini saya berada di dalam lingkungan masyarakat anggota tentera yang mana mempunyai fasiliti sekuriti yang sendiri. Dari segi keselamatan, saya mahu syukurlah kerana kita dikelilingi oleh ahli-ahli warga ATM juga yang akrab sama dengan kita, boleh memberikan lebih keselamatan dan kebajikan lah untuk menjaga sekiranya suami saya bekerja di luar kawasan. Saya rasa sangat bersyukur apabila nama saya terpilih untuk menjadi salah seorang penghuni RKMAT Bukit Jalil. Di sini, di rumah RKMAT Bukit Jalil ini, apa yang saya dapat lihat sangat-sangat selesa. Dengan semua barang-barang yang lengkap lah, meja, kerusi, katil, peti ais semua memberikan kemudahan yang baiklah untuk kami keluarga. Saya berasa amat terharu dengan usaha yang telah dilaksanakan oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam usaha memastikan kebajikan dan kesejahteraan warga tentera. Dan saya sebagai isteri, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan bersyukur kepada Yang Berhormat Menteri Pertahanan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita kerana memberikan kebajikan, menitik beratkan kebajikan anggota-anggota ATM